Oke, saya akan menjelaskan tentang mesin las MMA 200 kgb. Kenapa mesin las ini sangat bagus di kelasnya ya, sangat bagus dan bisa digunakan dengan maksimal ya di 200 ampere. Saya akan jelaskan untuk beberapa alasannya kenapa mesin las ini sangat bagus di pengelasan di 4 mili dan apinya sangat besar ya. Yang pertama itu dari output OCP dari mesin las ini, karena mesin las ini berjenis MMA yang output harusnya DC dengan teknologi IGBT inverter. Maka output di sini keluarnya harus DC ya. Saya akan ukur untuk output di sini keluarnya itu berapa volt OCV-nya, karena nanti pengaruh di pengelasan yang menggunakan elektroda dengan diameter besar ya. Karena semakin tinggi output dari mesin las ini, maka pengelasannya akan semakin mudah ya. Jadi kawat elektrodanya itu semakin mudah dibakar atau dinyalakan dengan mesin las ini ya. Oke, saya akan ukur untuk outputnya. Saya nyalakan mesinnya. Output mesin las ini sebesar 92 volt. 92 volt. Ini 92. Jadi jika output mesin las ini sebesar 92 volt, maka pengelasannya atau apinya itu sangat besar dan sangat mudah menyala elektrodanya ya, dibanding dengan mesin las yang outputnya itu di bawah 60 ya, atau misalnya 52 atau 60 volt, itu akan sulit ya dibanding yang outputnya 90 volt ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ampere dari mesin las ini itu maksimalnya itu bisa sampai 200 ampere. Jadi real sampai 200 ampere di sini. Jadi outputnya benar-benar sampai 200 ampere ya. Jadi tidak apa namanya itu tidak kurang. Jadi pas 200 ampere. Yang kedua, yang ketiga ya. Mesin ini memiliki pengaturan untuk ATPOS ya di sini. Pengaturan ATPOS yang fungsinya itu untuk mempermudah nyala dari api elektroda, sehingga elektroda ini akan lebih mudah terbakar atau cair ya. Itu dari fitur ATPOS ini. Jadi itu namanya ATPOS, yang artinya untuk mempermudah nyala dari kawat elektroda ini. Jadi kalau kita atur semakin posisi maksimal di sini, maka nanti elektrodanya itu apinya akan semakin besar ya, akan semakin mudah untuk melakukan pengelasan ya. Terus yang keempat, aksesoris dari mesin las ini untuk air clamp dan electrode holdernya ini benar-benar electrode holder yang kapasitasnya sampai 200 ampere ya. Ini sangat besar sekali untuk electrode holdernya.
Jadi untuk pengalasan di posisi maksimal atau di posisi di 4 mili itu sangat bagus sekali ya. Jadi aksesoris dan mesin lasnya ini sangat mendukung di pengelasan 200 ampere dengan elektroda 4 mili ya. Itu kenapa mesin las ini sangat bagus ya. Sangat bagus dan sangat handal sekali di pengelasan di 200 ampere menggunakan kawat las yang 4 mili ya. Nah, selain yang tadi saya sebutkan di atas, mesin las ini juga dilengkapi atau bisa digunakan dengan listrik genset ya. Ini ada listrik genset. Jadi bisa menggunakan listrik genset yang menggunakan AVR ya. Jadi bisa digunakan di lapangan atau di outdoor ya. Terus di sini ada tertulis duty cycle mesin itu sampai 60%. Ya, arti dari duty cycle ini adalah untuk ketahanan mesin ya. Jadi ketahanan mesin ini bisa sampai 60% di maksimum ampere. Artinya di pengelasan 200 ampere ini itu duty cycle-nya 60% yang bisa dilakukan pengelasan kurang lebih sekitar 4 jam atau 5 jam pengelasan ya. Nah, jika penggunaannya itu minimum atau ampernya itu kurang dari 200 ampere, maka di cycle mesin las ini bisa sampai 100% ya. Nah, saya akan coba untuk mengelas menggunakan kawat las yang 4 mili dengan pengaturan ampere maksimal 200 ampere. Ini udah saya pasang untuk air clamp dan electrode holdernya. Pengaturannya pertama saya akan gunakan ATPOS sampai maksimal dengan ampere maksimal ya. Dan coba untuk melas dengan posisi atau kapasitas kawat lasnya itu sekitar 4 mili. Apinya sangat besar sekali ya. Ini yang tadi saya sebut dengan OCP mesin las ya. OCP mesin lasnya besar, maka api untuk mesin las ini itu sangat besar sekali ya. Saya coba kurangin ATPOS-nya supaya untuk mengurangi nyala api di awal. Ini kapasitas sampai 200 ampere. Sangat besar sekali apinya ya, jadi sangat bagus sekali untuk mengelas di posisi 4 mili elektroda ya. Saya akan kurangi untuk ampernya di posisi 100. Ini 100 ampere dengan mesin las tipe 200 GJBT, mesin las yang sangat bagus dan sangat populer sekali ya. Jadi sangat handal sekali di pengelasan 200 ampere dengan menggunakan kawat las elektroda yang 4 mili.
dengan teknologi GBP MMA 200 kgb ini sangat cocok dan sangat bagus sekali di pengelasan yang 4 ini ya.